Okay guys, welcome to this channel. Of course, still on the channel, Larynkellid Hunters Wild Hunting Club Indonesia for official YouTube. It is media sharing, share information and story about Comunita sniper air rifles. The entire archipelago in slopes Mount Kelid Kediri Regency East Java Indonesia. Like, comment, share and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi dengan channel ini guys ya. Tentunya masih di Larynkellid Hunter Hunting Club Official ya. Hari ini kita lagi main ke rumah teman guys ya. Kebetulan ini pompa PCP-nya lagi trouble guys. Lagi kenapa bang? Berat. Berat. Berat di ongkos ya berat. Berat di otot. Berat di otot. Sebenarnya ada masalah bang, itu fitness tidak masalah ya, tapi biar ringan guys ya, hari ini Bang Agus akan mencoba untuk memperbaiki guys ya. Ini selain sniper juga dukunnya pompa ini guys ya, dukun sembarang guys ini guys ya. Coba kita perbaiki. Terus biasanya kalau berat dia itu tidak bisa nol bang ya, tidak bisa normal ya. Jadi untuk pengisian anginnya juga tidak bisa maksimal ya. Karena itu coba kita perbaiki guys hari ini guys. Ya, mantap. Ikuti terus guys ya. Ini guys ya. Yang punya terocos di dalam guys ya. Gak mau muncul dia guys ya. Guys cek anginnya guys, apa minta lap ini seharusnya bulat guys. Istimewa seharusnya. Ini lubang transfer bang ya, harusnya bulat guys, sampai pencor ini, sampai pencor saking kuatnya yang mompa ini guys, luar binasa guys ini guys ya. Mano sing opo guys ya. Pakai tisu guys, bukan kaleng-kaleng, nggak usah pakai lap, pakai tisu. Tisu wangi apa tisu biasa bang? Tisu basah. Jadi lubang transfernya sampai penyok guys, penyok ya, bahasa Inggrisnya guys penyok. Pakai sabun cuci bang. Ini pompa PCP nya jenisnya Absidon guys ya. Itu guys ya. Mereknya apa bang? Oke, ya non filter guys. Ya, jadi yang punya kendala pada pompa PCP-nya nanti bisa dilihat video ini ya. Siapa tahu nanti bisa bermanfaat ya dan bisa memperbaiki apabila pompanya rusak guys. Baik. Karena tadi lubang transfernya penyot ya, penyok guys, jadi untuk aliran anginnya tidak bisa maksimal, jadi agak tersumbat, membat-membat guys ya. Kayak kalau kita ngesut lagi angin kenceng guys, mantul-mantul. Minyak bimoli lah ini. Yeah.
kita ini. Iya. Ya. Botol blok mau nih tiga enak. Botolan jagoan. Panen berat tuh kelu. Tanya patah. Nanti piting ya, Pak? Lidi. Gua ya lah, yes. Streaming. Streaming. Kita coba guys, aja siapa nengok klik. Betul, harus. Ya, bulan hari ini minyaknya habis ya. Tapi bisa kita coba dulu guys. Seperti apa hasilnya mas? Ini sudah habis banyak dukun guys. Ke Tulungagung sudah, ke Malang sudah, ke Diri apalagi. Jajal pisan wis ora kuat. Ben ro bedane. Piye sejae? Hanya kurang minyak, guys. Datanya sudah normal, guys, ya. Tapi minyaknya habis jadi agak keras sedikit, ya. Oh, ternyata masalahnya ini, guys, ya. Jadi anginnya tersedot ke dalam, guys, ya. Tadi dikira hanya kenyal-kenyal gitu, ternyata itu masalahnya, guys, ya. Jadi kembali sendiri deh, nggak bisa nol, guys. Guys, kita buka lagi, guys. Ya.
ribet. Ini kan agak biasa. Menang. Ah. Mewah banget. Di kemungkinan valve guys, valve untuk outputnya guys, nggak mau nutup atau ngunci guys. Kita coba lagi guys. Spire kurang tekan, lemas. Jadi spiralnya itu kan kurang kenceng guys. Kelang panjang kalau itu. Jadi dia tidak mau neken valve supaya menutup ke outputnya guys. Tadi baru. Makanya bang nggak temu. Nekane valve emang gak iso rapet. Ini ngomong. Jurin sama dokter aku mau sama dokter tutup aku ini jadi kecil kan ini ya sil kuat apa lagi sudah pukul berapa ini guys 5 tokonya tutup guys kita coba di improv siapa tahu nanti bisa. Jadi untuk sistemnya naik turun mengisi ya. Jadi untuk outputnya tidak mau nguji ya, valve-nya jadi ketarik masuk lagi, keluar lagi guys ya. Jadi anu guys, kalau dipakai masih bisa guys, cuman yaitu tadi naiknya ke atas itu agak berat ya, karena sudah sore jadi belum bisa beli reparkitnya guys ya. Jadi seperti itu solusinya guys, kalau outputnya tidak mau mengunci kemungkinan besar itu kendalanya ada di spiralnya, pernya guys, terlalu lentur ya, atau mungkin kurang panjang juga bisa, jadi valve-nya tidak mau menutup rapat kembali ya. Oke yes, sekian guys ya, sedikit sharing dari kita ya, semoga bermanfaat ya. Nanti di lain waktu kalau ada kesempatan nanti kita review ulang guys. Oke, terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.